Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat umpan jitu atau umpan super untuk mancing kakap atau kerapu untuk teknik dasaran. Bahan pertama adalah kain, organdi, banyak dijual. Yang kedua, leader 030. Yang ketiga, benang metalik yang warna silver. Dan warna meta warna pink. Yang keempat, bulu metalik atau rainbow. Yang kelima, mata kail kira-kira nomor 7 dan yang tidak menggunakan lubang. Tahap pertama, kita ambil serat kain. Yang serat kain ada dua bagian, ambil yang bagian yang lebih mengkilat, kira-kira 30 lembar. Dan kain yang nomor 2 sama 30 lembar, kira-kira seperti ini. Lalu simpulkan menjadi satu. Seperti ini. Yang kedua, benang metalik. Ikat seperti ini. Campurkan silver dan pink tiga-tiga, jadi kira-kira 6 helai. Dan benang rainbow tadi sekitar 4 dan simpulkan juga. Ambil serat kain tadi, potong ujungnya, lalu pincang bulunya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Lalu ambil dan campurkan benang metalik tadi seperti ini. Dan benang rainbow tadi satukan, kira-kira seperti ini. Ambil mata kail, batang mata kailnya harus tersembunyi, harus di tengah-tengah. Lalu ikatkan leader tadi.
menyulitkan, kira-kira 7 atau 8 kali lilin. Lalu simpulkan, tarik bagian bawah. Tariknya sekuat-kuatnya, lalu simpulkan bagian seperti ini. Potong, lalu rapikan bagian yang dipotong tadi sependek-pendeknya. Kalau tidak, dia akan menimbulkan buih. Kira-kira seperti ini. Kayaknya buat seperti ini, dua, lalu simpulkan. Simpulkan satu dua kali, kira-kira seperti ini. Potong bagian yang tidak diperlukan. Lalu putar berapa, 1 2, kira kurang dari tadi. Lalu ambil mata kare yang sudah diikat tadi, tekan, lalu lilitkan 3 kali, 1 2 3, lalu tarik perlahan-lahan. Jengkal ini ambil mata kail tadi, kan lilitkan 3 kali, 2 3, lalu tarik perlahan. Jika sudah dipasang mata sekitar 9 biji, lalu
bukan seperti yang tadi gitu. Untuk keterangan lebih lanjut, baca saja di kolom di bawah. Selamat menggunakan.